Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Gameplay. Kali ini saya mau mainkan MotoGP 3 URT. Yang jelas ini game PC, tapi saya memainkannya di emulator Exager di Android. Dan untuk yang mau download game ini, saya saranin chipset HP harus tinggi minimal senti aplikasi sama OBB-nya. Oke, ini langsung aja kita ke race ya. Kita lihat. Oke, ini dia Marc Marquez MotoGP URT 3. Kita coba. Gas dulu ini. Ini kenapa? Oh, ini tombol kontrolnya kayaknya kurang respon. Oke, ini udah mulai bisa. Untuk dari segi grafik ini keren sih grafiknya, sekelas MotoGP tahun 2003, tapi ya PC, ya versi PC, wajar aja. Dan ada suara resik-resiknya pas, kayaknya pas lagi ramai. Mungkin nanti saya coba mode karirnya, kayaknya seru ini mode karir, tapi masih belum bisa kontrolernya. Oh, malah crash. Maaf guys, gaya crashnya pun keren juga itu. Kayak kebalik-kebalik gitu. Ini dia Marquez MotoGP URT 3 mod 2022. Malah melebar masuk ke pasir, penaltinya plus 8 apa itu 8,52. Oke, ini dia coba mengejar di posisi 20 lap pertama Marquez. Ada Nakagami malah melebar tadi, coba mengejar Nakagami. Tikungan terakhir mendekati memasuki lap kedua, mengopertek beberapa riders, coba mengejar Marco Bezzecchi. Ada Maverick Vinales di sana, Jorge Martin juga, coba mengejar di trek lurus. Ini motion blurnya kayak ke gimana ya, kayak kecepatan gitu, keren sih, tapi kayak kurang sinkron sama laju motornya. Ini dia hard braking saja. Ada Darren Binder, Fabio Quartararo, Juan Mir. Kita overtake Darren Binder, coba mengejar. Oh, malah melebar. Ada Gardner. Jadi intinya ini keren banget ya guys. Yang mau download, waduh, kocak malah crash. Oke, yang mau download nantilah saya buatin tutorialnya, karena saya pun masih kebingungan. Terutama dari kalau masalah install gamenya itu gak susah sih. Yang susah itu masang aplikasi plus masangin modnya ini, mod 22. Oke, memasuki tikungan terakhir menuju lap ketiga. Marquez memotong saja tadi. Ada Johan Zarco, ada Zack Miller, di overtake 4 rider sekaligus trik lurus, coba mengejar di final laps. Marquez sirkuit Mugello.
Ini dia, coba tenang, Mbak Marques, tapi masih barbar, tidak bisa tenang, memasuki posisi 8 dari 20 Riders. Oh, malah Chris tabrakan dengan Darwin Binder. Kocak masuk dan langsung ditabrak saja tadi. Saking barbarnya, dan posisi kita menjadi 19. Oke, mencoba mengejar. Crash lagi, nabrak Nakagami. Parah banget ini, Mak Makes. Oke, ini dia tikungan terakhir memasuki garis finish final laps. Mark Marquez mencoba mengejar Morbidelli di trek lurus, di overtake Zarco di trek lurus posisi 19, dan akhirnya masuk ke posisi 10. Oke, mungkin itu aja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya guys. Insyaallah nanti saya buatin tutorialnya. Kalau ada yang mau download game ini, jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe channelnya Kang Gameplay, biar semakin berkembang dan makin semangat bikin kontennya. Sekian dan terima kasih.